Kalau kamu gini, yang mati cuma satu titik. Api yang di sini doang mati. Harusnya gimana, Pak? Yang lain kan banyak. Harusnya gimana? Kalau nyiram. Sebentar lagi akan meledak. Jangan. Jangan. Aduh, telat kita nyelamatinnya rumahnya udah keburu Weldan. Mana ini? Ini udah jadi rumahnya, mohon maaf udah jadi stick ya. Iya. Lu yang bener dong, Wen. Ini lu, lagian nih kagak ada airnya. Ih, tinggal diisi aja sih, susah amat. Dah. Gua juga pernah ngalamin ini sih. Yeah. Ini yang dinamakan teknologi pompa nyok kan. Iya iya iya. Iya 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 iya. Gua tahu banget itu. Iya 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 iya. Warnanya hijau. Cakep. Ayo dong, Wen. Kenapa? Ingat masa lalu sih. Miskin banget ya? Iya. Miskin banget ya? Anak sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau wudu pakai pompa dragon susah banget kalau sendiri. Handphone lu jatuh. Oh iya. Jatuh. Titip aja ke warga, ntar juga dijual. Jangan. Wen, gimana sih ini telat begini kita? Lu madamin api asal-asalan lu, Sur. Lu yang asal-asalan. Gua dari tadi udah pakai ini apar, alat pemadam api ringan. Itu kan masalah yang gampang dan masalah yang mudah. Sebenarnya kita semua bisa pelajari dengan baik. Rambut lo kebakar sih. Sebagai petugas penuh dedikasi. Ya. Jadi waktu masuk ke dalam kamar ini, ya, gue sempat kena percikan api sebelah sini. Ya. Cuma gue pikir daripada nggak rata, gue muter. Dari api ke kena, dari api ke api gitu. Heh. Wah. Tapi ngomong-ngomong, lo harus jagain gue ya. Kenapa? Kalau besok-besok ada apa kecelakaan api lagi. Lu jagain gua, karena kan gua bentar lagi mau nikah. Ya, gak apa-apa. Maksud lu takut lewat gitu? Kita yang penting pantang pulang sebelum padam kita berdedikasi mematikan api yang banyak-banyak itu. Lu sebagai senior gua, lu harus di depan. Gua di belakang aja. Lah ngapain? Megangin selang. Megangin selang lu? Ini urusan lu nih, megangin selang mana airnya kagak ada. Ah, salah nyoloknya kali. Gimana? Udah mati? Pakai ini biar cepet. Pak, izin nih, kita mau matiin api, bukannya mandiin poksai. Mandiin poksai pakai gitu. Tahu. Ini namanya apar. Apaan? Apar itu singkatannya alat pemadam api ringan. Iya. Iya, ini apar, Pak. Ini coba, apar. Ini sama ini ringanan mana? Ini bukan apar. Apaan? Apek. Yang ringan-ringan itu berarti apar. Ya, tapi enggak gini juga. Masa pemadam kebakaran semua naruh begini yang di samping. Enggak enak. Berani ngajarin leader. Saya ini komandan kalian ya. Bukannya maaf saya terlambat nih. Barusan ada bengkel kebakaran gara-gara semut. Hah, kok bisa? Semut api kena bensin. Semut api. Semut api. Kesiram bensin. Ini bengkel. Ini semut api pada ngumpul. Ya. Ada motor, bensin. Brrr, nyawa. Kebakar semut apinya. Bapak biologi bapak berapa sih waktu sekolah? Semut api. Ngajarin saya. Namanya semut api. Semut api. Jangan sampai kena bensin. Kebakar. Iya, mengandung api. Korek api, keluar api. Nah. Semut api bisa keluar api juga, Wen. Gimana sih kamu?
Berarti itu finalis api kayak SOS, baja itu gampang kebakar. Iya. Iya. Ngerti udah. Ditepok lagi. Ngerti. Ngerti udah ngerti. Pintar kamu cepet ngerti. Bapak yang kagak pintar. Semut api itu dibilang semut api karena efek dari ketika dia ngegigit sama aja kayak orang kebakar api gitu. Oke, kita ambil api ya. Siram bensin, nyala enggak? Nyala. Ya itu. Mana pas di bengkel itu banyak anak-anak lagi. Saya tutupin mata. Jangan ada yang jangan lihat. Kenapa? Ada gan panas ini. Oh, ada gan panas. Jangan lihat. Boleh. Kita harus mendidik. Jangan sampai mereka melihat adegan-adegan panas. Ya benar. Ya? Iya Pak. Ini jatuhnya bukan adegan panas. Kondisi panas Pak. Kalau adegan panas itu ada 2 orang atau 3 orang melakukan adegan. Itu adegan panas. Ya, iya. Pak ini mau nanya nih. Ada orang ngomongnya ngegas. Ada orang juga gak yang ngomongnya ngopling? Gak ngerti maksudnya. Lu yang gak ngerti. Ngegas itu maksudnya, ngegasnya emosi, mana ada orang ngopling-ngopling kendaraan. Kalau ngegas itu dalam konteks obrolan, berarti dia marah. Kayak kamu tadi ke saya, marah ngegas. Waktu saya bilang, semut api kena bensin nyala. Ini gak boleh ngegas. Perasaan analoginya sama. Iya dia, analoginya sama Pak, teman kita ini, iya, sama Pak. Bapak. Wendy gimana pekerjaan Surya selama ini? Saya bener Pak, Surya nih gak bener Pak. Kamu ya. Madamin api sampai kondisinya. Lagi ya Surya ya. Hah? Nah ini udah bagus ini, udah pinter. Ya. Skin dalam. Nah. Lu nyari-nyari perhatian pimpinan mulu ya? Nah ini masih ada asapnya. Mana? Itu benar kamu yang salah ya? Nih Pak, selang gak ada airnya. Padahal saya udah nunggu nyanyi, padahal gak nyanyi-nyanyi. Selang! Ini kebiasaan nih, kadang air gini gak ada di pancing. Ya, ini Pak. Selangnya juga kayaknya agak lama Pak. Apaan tuh? Selang berapa hari Pak? Selang berapa Pak. Ya Pak. Kerja yang benar. Kemarin saya ajak waktu ada pabrik beras kebakaran. Iya. Lama banget. Tapi pas sudah apinya mati, kita semua makan-makan. Kok bisa? Berasnya udah jadi nasi bakar. Gak bisa gitu. Pabrik beras. Gak bisa gitu dong. Beras dibakar jadi nasi bakar. Beras kebakar. Kan kita makan-makan bareng-bareng. Iya, beda urusan. Ini Bapak urusan. Analoginya dari tadi salah mulu ya. Pak, kalau mau gini aja Pak. Bapak beli beras, saya beli semut api. Nah, kita masak pedes tuh rasanya tuh. Bagus nih. Semut api taruh di bawah. Iya. Panci pakein beras. Semut apinya kita bakar. Ntar mateng. Pak gini deh, saya mau nanya ya. Ini kalau kita mau masak nasi kan berasnya kita cuci. Keluar air beras. Bener. Kita peperin ke motor jadi berwarna-warni gak dia? Air beras. Iya. Parah banget. Kalau air beras yang di motor itu emang pewarna. Pewarna yang dilukis sama orang. Bukan air cucian. Air cucian tapi, beras ke motor. Ya kan bener, air beras. Ih gak ngerti. Kalau giliran logikanya parah banget. Anak kecil juga tahu cucian beras ke motor ya kayak mana ada warnanya. Apa kita kurang lama kali kita sekolah ya? Iya, nggak bisa gitu. Sekolah kita lama, cuma pas kita sekolah kita nggak pernah ketemu sama semut api. Iya. Yaudah, kamu gak bener ya? Ini sudah gak bener. Laporan dari Wendy ya? Ini nih selang, gak ada isinya. Ini juga airnya terlambat. Tuh. Pak, saya yang bawain semuanya selang. Gak percaya sama kamu, saya lebih lama kenal sama dia. Ya. Lain cerita, kalau yang di depan kita, komandan kita si Adit. Pasti dia lebih percaya sama lu. Nah. Bukan masalah lama-lamaan kenal. Ini mah profesionalisme aja. Ya gua ngerti. Ya udah terserah. Kamu ini anak baru ya. Jangan usah aja ngajarin ya. Ya Pak, siap. Kerja yang benar. Iya, saya berusaha benar Pak. Itu saya yang nyediain, ini saya yang nyediain. Ini sampai gini-ginan saya nyediain. Dia dari tadi di sini Pak, ngereng aja Pak. Masalah masih legend lagi belum. Ya, gua mana ini kenapa ini semua kebakar nih? Kan gak semua orang suka bakar, ada yang sukanya rebus. Gak iya. Kamu harus, aduh, gak ngerti nih. Ini emang kebak. Kamu gini. Kenapa? Tatapannya ke saya kayak benci. Enggak apa-apa. Sur, sini Sur. Kenapa, Wen? Ntar, begitu kita kembali ke pos, pas dia tidur, ya. Kita siram sama semut api.
Ya. Habis itu kita undang mama yang rumahnya kebakaran. Kenapa mesti saya yang telepon? Heeh. Ya, terus habis itu begitu dia udah mulai kebakar baru kita kasih beras bakar. Iya. Iya. Makin lengkap. Iya. Enggak, Pak, ini jangan lupa minumnya air beras. Kolbekan semua. Saya kasih tahu ya cara memadamkan api. Yep. Helmnya dipakai. Takut ada pemeriksaan kamu, nggak pakai helm ketangkep kamu. Coba penggunaan apar gimana? Langsung cepat. Kok keluarnya dikit-dikit semalam udah ya? Udah, Pak. Lihat-lihat dulu. Karena masih ada saya di situ, main saya blok aja. Namanya ada asap, saya kan berusaha. Kalau saya api kan saya mati. Iya benar. Api gara-gara disiram lu. Bukan api. Iya. Udah gampang aja. Semprot sama tadi Bapak bilang ini. Kalau kamu gini, yang mati cuma satu titik. Api yang di sini doang mati. Harusnya gimana, Pak? Yang lain kan banyak. Harusnya gimana? Kalau nyiram. Anak baik gak dia? Iya, Pak. Sering beramal. Iya, ya, Pak. Saya nanya sambil nutup kaca. Gimana, Pak? Padahal saya niatnya udah jahat. Tolong. Ada yang minta tolong dari situ. Kalau saya dikasih tahu. Ceritanya di dalam. Masih ada orang, Pak. Masih ada orang. Tolong. Hei. Jalan buntu, jalan buntu. Pak, beneran, Pak. Kayu. Itu kayu. Saya nendang pintu. Saya nendang pintu, pintunya dicor. Ini minta tolong. Hei. Tolong. Ada apa? Gimana, Nurul? Agak boleh. Ini gimana, rumah saya kebakaran. Tenang. Pokoknya kita sudah meng... Kayaknya nih cewek udah kebakar badannya, Pak. Mana? Ngeletek, putih banget itu. Adik, siapa ya kalau boleh tahu? Ini rumah aku. Ada yang punya rumah ini? Iya, rumah papa mama aku. Terus sekarang udah kebakaran. Aku gimana? Aku udah gak punya rumah kasihan. Lagi. Kasihan. Lu apa sih lu? Gak berani. Gak enak. Enak kok. Dia ngerti kok. Pasti enak ya? Dia ngerti kok. Udah, gini aja ya. Dengan siapa namanya? Gea. Jadi Gea nanti akan diajak tinggal di tempatnya Wendy. Kamu ajak pulang ini. Nginep. Jangan apa? Pak, pilih-pilih. Saya kan mau menikah, dong, Pak. Pilih-pilih juga jangan yang ini. Ini gini orang kaya. Ini lama-lama nih. Dari Gea jadi gebok nih. Enggak, soalnya ini poninya saingan sama saya. Oh iya sama, oh. Bener makanya. Yaudah, kamu tinggal di rumah saya aja. Nggak usah lama-lama, 4 tahun aja. Wey, lama dong. Itu lama, komandan. Nggak, kalau nggak, di markas aja, komandan. Ya, di biar markas aman. Aja dulu. Ya udah. Nggak mungkin kita bawa ke rumah. Kamu bener, orang tua kamu di mana? Kan, nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak. Nggak enak kan? Soalnya cowoknya nganter. Iya. Cowoknya nganter. Mas, istirahat, bukan, boleh. Boleh katanya. Bukan. Ini bukan cowoknya. Ini siapa? Markisa Kinjek. Ya udah bawa ke markas. Ya udah kita bawa ke markas. Ya, ke markas dulu ya. Kamu udah makan belum? Belum. Ya udah ntar di markas aja dah. Ya di markas. Iya. Ada makanan nggak, komandan? Ada banyak. Ada. Ya kita berangkat. Yuk, gendong. Hei, nggak usah. Kuku kaki kakak. Ini tempat damkarnya sih.
Tuh lihat ada seragam-seragamnya. Udah pasti ini tempat damkarnya. Ini damkar apa distro sih? Kecil banget. Dia emang jual ini aksesoris. Jual-jual gini juga. Oh. Di Trans Studio aja ada kok baju-baju. Ada kayak gini. Seragam. Kalau ngelihat poster-posternya sih kayak asal nempel ya. Kayak foyenya Bercanda Pagi ya? Iya, benar. Gak dapet tugasnya apa nih? Yuhu, permisi. Excuse me. Permisi, yuhu. Permisi. Selamat datang di distro kami, kebetulan memang koleksinya tinggal sedikit. Oh, maaf, nggak salah. Kirain damkar, ternyata distro ya? Distro, iya. Yuk. Maaf, ini tadi ngangguk-ngangguk boneka yang di dashboard. Oh, bukan. Bukan. Gimana sih? Man. Yang lain jadi pemadam kebakaran, kok malah jadi pramugari? Mbok, maaf. Kok pramugari? Tangannya hilang. Mana ya? Oh, ada. Apa? Pramugari malah jadinya. Saya komandan. Komandan apa? Komandan pramugari. Sama aja. Pramugari tadi gua mah. Mana ada, komandan? Bantu, saya kan di sini. Oh iya. Saya di sini. Oh, mana? Mbak pemandan. Ini orang kelihatan gede begini enggak kelihatan ya? Saya berdua nih dengan pasangan saya nih. Iya. Kebetulan ada minta tolong nih. Eh. Lu bisa gak sih sehari gitu di BTS dan Danu cantik gitu, bisa gak sih? Lu kira gua cakep, lu juga kaget. Iya. Gua juga ngerasa ada yang kurang kok. Kurang apa? Kurang aneh ya gua ya? Udah aneh banget. Udah keterlaluan, Pak. Udah keterlaluan ya. Ini maaf ya. Iya. Ini temennya namanya... TJ. Kira itu singkatan. Sedotnya gak ada. Sedotnya di sini. Ini komandan saya. Komandan saya? Dengar ini gak sih apa kejadian? Kebakaran. Baru-baru ini. Kebakaran. Ya. Kebakaran. Oh. Itu dengar saya barusan? Enggak, maksudnya kejadian bukan kejadian saya ngomong. Kejadian yang di daerah ini. Satu, dua. Nah itu tuh, set itu tuh. Itu, beneran gak? Yang di situ? Iya. Ya itu saya yang mademin. Bener. Iya, saya yang mademin. Saya, Surya, sama Pak Denny komandan kami juga. Bener-bener. Ya. Pas waktu memadamkan, lihat seseorang gak? Wanita, kurang lebih, dia itu kakak aku. Iya. Ciri-cirinya, kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku itu. Ciri-cirinya. Biasanya kuku kaki kakekmu udah hitam-hitam. Enggak, kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakakku. Coba deh. Kuka-kuka. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Kuka-kuka. Kuku kaki kakakku. Kuku kaki kakakku kayak kakek kakek kuku. Bukan. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakakku. 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 Masa gak bisa? Pelan-pelan. Ciri-cirinya. Kuku kaki kakakku. Kuku kaki kakakku kayak kakek kaku-kaku. Bukan. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Kuku kaki kakakku kayak... Ini yang dicari orang apa kuku ini? Nah, maksudnya itu ciri khasnya di kukunya. Sama kayak kuku. Oh, saya gak tahu. Bisa gak? Sama kayak kuku kaki kakakku. Kuku kaki kakakku. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Kuku kaki kakakku kayak kaki kaki kakek kakek kakek. Bukan, bukan. Ini yang dicari. Kita bantu. Sebentar, yang dicari kuku-kuku atau kakek-kakek? Kukunya, bukan. Kukunya mirip kakeknya. Jadi iya. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Kuka-kuka. Kuka-kuka. Taruh, nih jadi kayak acara gathering keluarga ini. Acara game. Udah lebih mudah lagi. Ini seperti fotonya. Apa? Saya seperti enggak. Ini. Seperti ini. Saya enggak tahu. Kasihan, kasihan ini. Lu lihat dia selimutan kedinginan, Pak. Kan panas, kebakaran musuhnya dong. Iya, makanya. Kan kebakaran, panas dong. Ya, ini enggak tahu kenapa dia selimutan gini. Mungkin ya. Fotonya waktu dia. Oh, dia kedinginan. Saya mau janji sesuatu sama beliau-beliau ini, tapi saya lupa mau janji apa ya tentang anak ini. Oh, dia pelupa ya. Gini aja. Mohon maaf, komandan saya emang pelupa. Sebenarnya kalau ada korban, iya bagaimana? Bagaimana? Kalau memang dari kalian berhasil menemukan orang ini, ya, maka akan ada hadiah imbalan 100 juta rupiah. Pesertanya. Halo. Halo. Halo, ya. Jadi ini yang dicari ya? Iya, minggir, Bu. Iya. Mau diapain? SPG-nya. SPG. SPG-nya ntar yang pegang koper 100 juta, ih gak pernah nonton. Lu bentuk lu bukan kayak SPG, bentuk lu kayak SPBU.
di bensin dong. Sebentar ya, ini boleh saya simpen? Simpen dulu aja. Pokoknya ada di belakang, tolong hubungin kita. Ada hadiah 100 juta kalau bisa menemukan dia. Pokoknya beneran 100 juta? Iya, harus semangat. Emang dia siapa? Tak pernah padam. Ya, hah? Itu lagu. Harus semangat. Harus semangat. Anak-anak kalian kan pemadam kebakaran. Iya, iya, iya. Ya. Tak pernah padam, harusnya padam ya. Semangatnya. Semangatnya. Mas, mas, sini deh. Nama temennya Tajil. Udah. Jadi saya mau sebentar. Ya. Saya janji akan saya apa ya? Cari tahu. 100 juta ya kalau 100 juta. Iya, iya. Tolong hubungi nanti saya. Saya ya. Kalian berdua itu siapanya wanita ini? Siapa? Saudaranya. Kami saudaranya. Saya kan makanya udah nganggap dia itu sebagai. Kok jauh bentuknya kalau saudara kan masih agak ada kemiripan. Banyak bilang katanya terlalu mirip kita tuh. Iya. Ini aku tuh, lihat. Iya, iya, iya. Tolong ya. Iya. Makeupnya lagi terlalu tebel, makanya jadi gak bisa. Tebelan Anda. Iya, iya. Siapa? Ya. Lap. Siapa? Lapor, Pak. Terima kasih, Pak. Isi, Pak. Kita bantu ini ya, Wendy ya. Dan. Kita bantu ini, Bapak Ibu itu. Dan. Hah? Sebenarnya, waktu saya madamin rumah di sebelah situ, ini cewek yang nongol. Oh, iya. Iya. Emang rumah cuma di situ doang? Deket. Lah kok gue sih gak tahu ada kejadian begitu? Kok kamu gak lapor saya? Ntar lagi juga kita pindah ke situ. Deket banget udah. Iya. Ya kan kita baru aja selesai madamin, komandan. Ini cewek yang ditemukan teriak-teriak minta tolong dan ternyata dia udah gak ada tempat tinggal. Dibawa sama Pak Denny untuk tinggal di markas. Oh! Seperti itu. Jadi kamu sudah menemukan orang ini? Udah, dia yang nyamperin kita. Berarti kita dapat 100 juta dong. Wah. Itu lihat. Mana? Oh, apa itu? Itu apa? Sur. Tahan dulu, 12 lagi aja belum kenyang banget. Yeah. Apa katanya? Sini dipanggil komandan kalian ini. Mau juga. Apaan? Mau juga. Apanya? Cari kutu. Enggak, itu. Enggak, sini. Ini. Nari kutu lu malah. Kita yang kesono. Lu kesini. Siap. Sini. Apa betul? Apanya? Apa betul? Apa? Ya apanya yang apa betul? Lupa lagi nih orang. Saya mau nanya apa sih? Digeprak pantai itu baru. Apa betul? Kayak film Dono jadinya. Apa betul yang dikatakan oleh Wendy? Wendy itu ini kan? Iya. Kamu siapa? Saya, Surya. Surya? Iya. Denny? Wahono. Wahono, Denny Wahono. Iya. Saya siapa? Lupa. Surya. Ini Surya. Ini Sentot. Pak RW. Sentot ya, Sentot. RW saya, Pak Sentot. Iya. Apa betul? Tadi? Wendy bilang sama saya. Iya. Mana Gaya? Betul. Gak tau di mana Denny no. Lumpetin ya? Mana ya? Pagi dong. Oh jadi gadis ini namanya Gaya? Kita bawa ke markas dulu komandan. Jadi karena dia rumahnya kebakar dan dia tidak ada tempat tinggal, kita bawa ke markas dulu gitu ceritanya. Markas kita di mana? Di sini. Ini markas kita. Oh iya. Anak-anak di mana? Nih punya komandan, memorinya cuma 5-6 GB begini. Halo. Iya. Ada yang bantu, Pak? Jangan kelamaan dibuat video, jadi ngehang mulu. Story-nya patah-patah. Anak itu mana? Dulu, ngadep ke arah Denny gini, halo, ada yang bisa saya bantu, Pak? Masa begitu? Udah ketemu dari tadi. Ini Bapak yang nyari tadi, kan? Bukan! Saya bingung. Jangan-jangan waktu madamin kebakaran ikut kebakar nih. Jangan kenangannya. Iya, kayaknya. Iya. Jangan begitu dibuka topinya tinggal otak doang. Mana ini anak ini mana? Ada, mana ini Gea ini? Ge. Di laci meja tengah. Ah, bukan dong. Jadi Ibu, tadi kita udah padamkan api. Iya. Oh, ini. Nih, kenalin. Kok ditakut sama saya? Nih. Kenapa ditakut sama saya? Kenalin, yang main film Finding Dory. Nah. Oh. Oh yang jadi ikan cue ya? Gak ada cue di Dori. Gak ada ikan cue di Dori. Ini halo. Komandan kami di markas ini. Kenalin. Halo. Kok cium tangan dia? Iya. Bagus, berarti dia sopan. Iya. Ini sentot.
Ini cuma gara-gara nama doang di satu segmen ini. Apa sih ada apaan sih dia dipanggil? Iya, ada apaan sih? Aku takut deh. Enggak apa-apa, it's okay. Maaf aja. Kenapa harus kesulitan? Kenapa dia takut? Udah 2 episode lu begini. Makin jelek hidup lu ya. Begini ya? Mohon maaf. Jadi, komandan mendingan jelasin tadi yang 100. Ah. Hah, apa? 100 juta? Belum ngomong, dia tanya ke mana ini? Benar, dia dengar baca. Karena komandan, tadi dia ikut briefing, jadi dia... Iya juga sih. Sebentar. Jadi kamu namanya Gea? Iya, benar komandan. Kamu katanya ditemukan anak buah saya? Iya. Tadi ada bapak ibu datang ke sini serombongan. Gak berdua doang. Kalau berdua gak serombongan. Kalau tahu berdua. Kan bapak ibu dia bilang. Oh iya benar. Eh kagak ya? Iya cuma ini berdua doang. Ini kayak gini bisa jadi komandan. Makanya. Tadi saya lihat banyak loh Wendy. Mungkin tuh makhluk astral yang saya lihat ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Orang cuma berdua doang, cewek sama cowok. Mereka mencari Gea. Katanya Gea ini adalah kerabatnya, saudaranya. Dia akan memberikan hadiah 1 juta ya? 100. Berapa? 100. 100? Nah. Saya tadi dengernya 1. 100 ribu. Mana nih? 100 juta. Hah? Bagi siapa yang berhasil menemukan Gea dan diberikan langsung kepada saudaranya yang 2 orang itu. Iya. Kita akan dapat imbalan 100 juta. Katanya adeknya ya? Benar, adeknya. Yang perempuan mengakunya adek Gea. Gak mungkin, aku gak punya kerabat, apalagi teman. Aku gak punya teman. Temen aku bukan semuanya ngomongin di belakang. Wah. Wow. Wow. Gak ada, jangan percaya. Saya, apa yang harus saya lakukan? Aku bingung. Gini aja. Ada. Kasih aja ke keluarganya, ntar uangnya 100 juta. Iya, betul. Balikin aja, balikin. Siapa tahu. Gue butuh buat uang nikah. Bukan gitu, siapa tahu itu bukan keluarganya dia, tapi... orang yang memanfaatkan dia. Gue juga tahu, tapi skripnya harus begitu, Sur. Bentar. Kagak. Ya, gue butuh 100 juta itu buat... ya dibagi-bagi lumayan. Ya udah, dia dapat 100 juta, dia langsung kita balikin aja. Ya udah, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa, balik, gak apa-apa. Kembali. Enggak. Kasih aja saya ke mereka, tapi nanti uangnya dibagi. Ah. Gimana? Sama siapa? 25. Lumayan gak? Terus saya ke komandan. Ya udah. 15, 25, 25, 25, 45. Makin kecil! 5 juta dong! Malah makin kecil! Ya? Enggak. Tapi kan ini kamu! Ini tuh, dia ngasih foto ini. Ini kamu bukan! Ini terlalu tirus tahu ngurusinnya. Enggak boleh kayak gitu, nipu banget. Nah itu foto kamu. Tapi ini tadi sama adik kamu tadi dibawakan ini. Kakak, itu bukan keluarga saya. Ibu, dengerin. Ibu. Apa? Ya. Itu bukan keluarga saya, itu pasti penjahat yang diculik. Berarti itu keluarga saya. Oh gitu. Iya. Kalau gitu, jadi begini aja, adek. Berarti komandan kita penjahat ini. Orang yang gak mau ngakuin. Dan. Kalau kita gebukin kita dipecat enggak ya? Dipecat sih kagak. Kita resign aja bareng-bareng. Ya jangan, entar kalau kita bertiga resign dia ikut resign loh. Enggak ada orang di sini. Adek. Iya. Gini aja kamu. Kenapa, Ibu? Gini, kamu lebih baik di sini saja dulu ya. Kamu di sini ya bantu-bantulah nyapu-nyapu ya. Ya benar. Ya. Jadi penyalur kita. Jangan. Apa penyalur? Kalau kita ngumpulin iya. Daripada kamu terbengkalai di lampu merah, kamu melek. Terlalu berat kalau nyapu-nyapu ini kan luas. Jadi bisa ganti oli mobil pemadam gak? Jadi sebentar lagi mereka akan datang. Sudah kamu telepon? Jadi aku... Makanya kencang-kencang. Bantuin. Bersih-bersih sendiri. Gak sengaja. Gak mau gak mau deketin gue. Udah jelas lah Surya sama gue kalah charming. Sini dibersihin dulu, itu pikirannya kayak kotor. Kok tahu ya?
udahlah jangan ganggu, udah kamu bersihin di sini. Kamu udah masih untung tahu gak dikasih tempat tinggal. Oh. Banyak debu nih, enggak bisa kayak gini. Iya namanya juga kantor. Kalau mau bersih banget noh tinggal di kamar mandi. Kan bosan bersih-bersih terus. Ya terus gimana? Ya diajak jalan kek. Ah, bentar ah. Halo? Hans? Iya. Halo? Pak? Ya, Bapak yang waktu itu datang ke sini kan? Sama Lion King? Iya. Iya, ini kayaknya ada di kantor saya. Saya mau balikin ke Bapak. Ya. Bapak gak denger saya ngomong apa? Saya akan balikin Gea ke Bapak. Dan Bapak kasih saya 100 juta. Gak usah potong agensi, Pak. Oke? Siap, nanti akan saya bawa. Dah, beberes. Itu ada yang datang. Tinggal dibuka, komandan. Mana? Oh iya, nah. Lupa cara bukanya. Komandan, masa saya disuruh bersih-bersih, dia diem-dieman main WhatsApp, enak aja. Siapa itu? Udah gak usah ditemenin yuk. Orang talent besok-besok kalau nyari bintang tamu jangan kayak gini. Ini kan orang yang kita tolongin. Siapa? Gea. Ih, udah nyuruh bersih-bersih, lupa lagi. Kona, siapa? Gea. Gea. Gea siapa? Dukun KKN Desa Penari. Ini Gea yang kita tolongin. Tolongin di mana? Yang kebakaran. Allahu Akbar, baru aja segmen 2 tadi kita ngobrol. Lah, ini. Ini kok mukanya kayak yang Gea-Gea yang kita tolongin kemarin ini? Begitu, Haji Bolot. Iya, ngapa? Enggak, ini kasihan dia kan capek nih. Saya juga, emang dia doang capek. Iya juga sih, semua capek komandan. Lah, tapi dia dari tadi ngeluh aja, saya mau ngajak dia makan gitu. Iya, mau shopping. Emang udah ngapain aja, Neng? Lu jangan kelebihan ya, udah diajak makan minta shopping. Apa dong, disuruh bersih-bersih. Makan. Iya, emang udah ngapain aja? Dia beberes tadi. Beres, kan komandan. Iya, itu mobil. Iya. Mobil aja dipindahin sama dia sendiri. Oh, iya. Udah bersih beberes, gak punya? Iya. Udah. Jadi mau apa ini? Ya biasa lah komandan. Ya kalau makan kan kita butuh apa, komandan tahu dong. Butuh tangan. Bukan. Ya betul sekali. Butuh tangan udah pasti. Iya kita mesen pakai tangan. Iya. Makan pakai tangan. Pakai sendok. Ya, nah, setelah kita makan biasanya kita harus bapuk. Bapuk kalau gak ada itu. Oh iya. Paham dong. Apaan sih? Duit ya, komandan. Saya mau. Kan gaji ya. Iya. Tapi di mana sih naruhnya ya? Ya gak tahu. Di mana ya? Obat. Empat gigi. Allahu Akbar. Garam tusuk gigi. Ini komandan apaan sih kayak begini? Besok-besok bawa lemari di sini nih. Dulu ya, saya lupa nih. Banyak amat barangnya komandan. Dulu apa? Ah. Skrip. Ya. Ah, ini dia. Nih. Noh. Banyak banget kartunya. Juga. Nyeh, bukan duit. Udah licin kartu. Gak usah pake diginiin. Tipis banget kartunya. Mau yang mana? Ya terserah bebas, yang ada isinya 3, lah. Ada isinya ya, 5, jangan yang 6, 7, 8, 9. Sampai 1000 aja itu. Satu aja. Bawa semuanya. Lu jajan dah, lu makan. Makasih komandan. Ayo, makan yuk. Ayo, jalannya ke sini. Jadi sebentar lagi mereka akan datang. Sudah kamu telepon? Jadi aku. Makanya kenceng. Jangan kenceng. Kemarin saya juga
duduk ini di sini, kita kesana. Iya, oh, jangan kecil. Kamu mental ya kemarin kesana. Iya. Jadi saya punya rencana. Iya. Kita jangan sampai rugi memberikan 100 juta itu secara cuma-cuma. Bukan hanya itu, kita jangan sampai rugi dan jangan sampai runyam. Betul sekali. Aku punya ide. Jadi aku sudah menyiapkan ketika mereka datang, kita bius dia dengan ini. Tinggal taruh di meja. Ya, makanya dicontohin sih. Makanya jangan dicontohin. Kalau dicontohin, kalau dicontohin lu jadi pingsan. Ya, nanti kita bius dia pakai ini. Iya. Nah, pakai bau apa ini? Jangan sampai chloroform ini ketahuan ya. Benar. Kamu putin baik-baik ya. Oke. Ini akan menjadi keuntungan besar buat kita. Sini berdua. Ntar nih gambarnya diblur-blur gitu yang. Wah, tolong tolong ya. Ya. Satu, dua, tiga. Kita ini adalah Sindikat Jaya. Sindikat Jaya. Jaya, jaya, jaya. Sindikat. Jangan, itu kan prediksi, jangan. Kita Sindikat Jaim, bagaimana? Ya. Sindikat Jaim, Jaim, Jaim. Ketok, Kal. Duh. Oh, bendung. Apa? Udah maghrib? Ayo kita buka puasa, ayo, yuk. Buka puasa. Bukan. Saya ngetok pintu. Oh, ngetok pintu. Mau yang mana sih lu? Ya. Ketok kayak mau yang bel mana? Bel aja, bel, bel. Munduran. Ada bel kok. Kok gak dibuka-bukain? Masuk bang, masuk bang, pintu gak ditutup. Masuk bang, masuk bang, pintu gak ditutup. Cal, mestinya lu udah bel aja. Lu kasih musik mereka nyanyi. Cal, kita ini kan duo. Duo apa? Gak usah! Ini bel! Orangnya baik banget ya. Baik banget. Emosi. Emosi. Ya emosi tau. Gua sistem dibuang. Hey, gak usah diambil. Mariana, Mariana. Ngapain? Ya. Loh, sistem pintu kita kan pakai buah. Oh iya, kita pakai pintu saset ya. Iya. Lupa. Aku pintunya diseduh. Masuk. Sebelah sini. Masuk. Masuk kok. Yes. Dengan Pak Andre. Betul sekali. Dengan Ibu Junet. Bukan. Ibu Marco Pul. Panggil aku Koko. Oh iya. Koko, Marco Pul. Mbak Koko dan Pak Andre. Ya. Sebentar ya. Sesuai dengan janji saya bawa. Ngapain sih udah cuman dikasih begini doang jajannya. Gak ada bersyukurnya ya kamu bawang putih ya. Ibu udah nyari uang susah payah kamu udah dikasih kayak gitu. Mas aja gak terima. Bawang merah. Yang mana? Kok ngeliatnya ke gue? Kan kesini. Yang ngeliatnya ke gue. Lengkuas. Ini. Lengkuas. Kenapa jadi nama bumbu dapur? Hei, ketumbar. Loh, kok ketumbar? Ya biar aja sekali kita masak. Ya udah, maaf. Tadi tuh katanya ngajakin keluar, ngajakin shopping kek, candlelight dinner, dijajanin sate telur. Hei, kecekek, tolong, kecekek. bajunya emang bajunya gitu. Begitu. Itu bajunya gitu, gak? Gak ada yang nyekek, gak ada. Gea. Ya, ini. Siapa ya? Ini aku, Koko. Koko siapa? Kokonat. Kenapa dong? Masih nanya, Koko siapa? Gea, kamu masih ingat kami berdua? Mukanya sudah jahat banget ya. Mukanya sudah jahat banget. Kenapa ada John Lennon? Bukan John Lennon. Imagine all the people. Udah. Kamu dicariin sama mereka. Aku berdua. Mencari kamu kesana dan kemari. Kenapa?
bawa alamat, Gia. Iya. Kamu sehat-sehat aja, kan? Saya? Kebakaran kemarin membuat kami resah. Sedih sekali aku melihat rumah itu habis terbakar. Iya. Seperti ini habis terbakarnya. Gak usah. Mungkin kamu kemarin shock dengan kebakaran itu. Rumah kamu gosong melompong. Kosong, ya. Kosong melompong. Gosong. Bukan gosong melompong. Melompong, pasangannya kosong. Itu gosong. Gosong melompong. Kamu lupa ya? Sudah nak, kamu tinggal sama kami. Cuma aja. Istirahat dulu. Kita udah siapin minum buat kalian. Sudah. Istirahat dulu. Itu, istirahat. Wendy. Petugas. Minum dulu aja, santai-santai. Minum dulu aja, minum dulu aja. Udah duduk. Gak mau. Sudah. Takut. Sudah. Gak apa-apa. Tenang aja aku. Om gak akan apa-apain ya. Aku gak kenal sama mereka. Kok gak kenal gimana? Kamu masih sok ini saudara kamu. Gak mungkin. Gia, kamu gak usah takut. Mbak ini adalah siluman salmon. Dia orang baik. Dia orang baik. Keluarga aku lihat alisnya aja kayak gitu. Aku itu kuku kaki kakek-kakekmu. Minumlah dulu. Jangan biar minum mungkin sekarang. Kamu gak shock ya. Diminum dulu. Minumlah dulu. Gak mau takut nanti di sini ada obat. Udah, terus. Udah Pak. Gak apa-apa udah. Eh. Mau takut. Aduh ada bekas minuman. Sebentar lagi akan meledak. Jangan. Makanya jangan coba-coba kamu ikut-ikut campur urusan kita. Kenapa? Kenapa kita bisa diikat kayak gini? Oh, lepas tuh. Hei, Hengki. Kenapa aku juga dibius? Aku kesal dengan kamu. Kita sudah bikin rencana ini sudah cukup lama. Maafkan aku hilap itu. Tadi aku sengaja iseng-iseng. Beneran. Ternyata beneran. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting, Gea sudah tertangkap. Hei, kalian ternyata penjahat ya? Iya. Awalnya kita penjahit. Kalian itu kan ini masalah aku bisnis. Orang tuanya Gea itu adalah teman bisnis kami dan kami tidak mau ada orang karena orang tua dia telah berbuat curang kepada kamu kami. Kamu ngomong apa? Gak tahu. Kamu udah kita lakukan, kenapa masih bisa ngomong? Iya. Ya aku juga gak ngerti. Ayahnya dia orang kaya, tapi bisnisnya dia telah menghancurkan bisnisku. Kayaknya aku sudah sedap. Kalau dia tidak hancur semuanya, bisnis kekayaan mereka tidak akan jatuh ke tangan kita. Betul. Harusnya kamu ikut terbakar bersama orang tuamu di sana. Tapi ternyata kamu masih hidup. Tolong lepasin dong. Si Hesti, karakter jahat dapat ya, dia. Tahu orangnya baik tahu. Oh iya. Lepasin dong. Ya udah lepasin. Aku enggak mau jangan jalan. Dong. Oh iya. Capek-capek kita nangkap masa dilepasin. Kita kasih waktu 1 kali 24 berapa sih? 24. 24. 1 kali 24. Kita akan masukkan dia dalam sumur di belakang. Bilang sama orang kepercayaan orang tua kamu, kamu pasti tahu kan? Surat-surat semua yang dari perusahaan harus ada di sini. Kalau enggak telepon. Lagi diikat. Nomornya berapa? Kan lagi di lakban. Kan bisa ngomong tadi tuh. Tangan aja tangan. Gini aja gini. Enak aja. Kok gitu mainan. Kok gitu deh. Tadi minta tangan. Ya tangan bukan gini dong. Maksudnya angka berapa angka. Ntar dulu itu masalah itu gampang. Saya lapar nih pak. Ya lapar. Iya lah. Kita mah jahat tapi gak mau bikin orang kelaparan ya. Kasih makan dia. Makan apa? Ya online lah. Pesenin. Makan apa? Terserah.
Mahal-mahal lagi. Soalnya ini ya, ojek online aku masih statusnya masih yang rakyat. Ada yang udah sultan belum? Promonya lebih gede. Udah pesen aja tuh ke warung... Iya, warung belakang. Warung belakang. Gue kasih lihat gambarnya, nanti saya tinggal pilih. Deketin, Bu. Pendekatan, Bu. Pendekatan. Sama aja. Itu saya lagi neken. Ini aja nih yang terbaru enak nih. Gado-gado goreng. Nggak ada gado-gado goreng, Pak. Ini apa? Saya pesan ya. Tumpeng aja, tumpeng mini, tumpeng mini. Ambil tuh, udah datang kayaknya. Hah? Cepet banget. Express, express. Ambil udah. Belakang, ya. Gatel. Kita walaupun jahat, tapi kita memperhatikan kalian. Makan juga kita kasih. Hesti mana, Hesti? Istrimu sudah kami tangkap. Kok saya mau mencari istri ya? Bagus, bagus. Kok kamu mau mencari istri baru? Iya. Kok mau menjadikan aku istrimu? Jangan dilepas. Ini sama aja. Pak, bisa bilangin istrinya nggak? Kalau naik motor jangan di belakang Boeing, tuh ke belakang semua orang. Itu cepat tolong. Nah, ini udah pada diiket nih, mau dikirim. Kalian cepat. Korban. Tolong. Paket. Tolong. Buka dong. Hey. Kok kayak Wendy bukannya? Emang Wendy! Tolong emang ini sepertinya! Lepaskan teman-teman kami atau dia, kami umpankan ke hiu. Silakan. Silakan. Belain dong! Kita bisa tahu sih? Kita bisa tahu lokasi dia di sini. Kalian bisa tahu, Den? Mobilnya parkir di depan. Kita melacak melalui JPU. GPS. Gue ceritain mau menyerang. Lepasin dulu. Hei, kalian coba-coba melepaskan dia. Kasihan, gue ditinju dia. Emang? Hidup lagi. Langsung dibuka. Jangan dibuka, weh. Dari sini, jangan dibuka. Aku suka ngeliatnya dia diikat di sini. Biar kita bisa menyelamatkan. Ya, sekarang kita buka. Oh, iya, oke. Ikat dia. Sur. Ya. Ikat itu. Kamu ternyata penjahat. Mau kemana? Duduk. Duduk. Taro. Kamu ngaku-ngaku ini katanya kamu adiknya. Ini kakak kamu. Kalian juga ngapain? Kamu ngapain bawa aku ke sini? Ya kan aku pikir saudara kamu. Kan aku udah bilang bukan. Kamu mau ngejual aku ke mereka ya? Gak mungkin lah mas aku ngejual kamu. Daripada aku ngejual kamu, mendingan aku jual sendiri. Yeah. Mereka. Kalian sebentar lagi akan meledak. Jangan. Mana duit 100 juta itu? Apakah kau sudah terima? Belum. Mana? Saya dibiu sama mereka. Mana duitnya? Itu tuh duitnya. Ini itu, ambil. Hah? Jangan dong. Lain apa? Hah? Lu kalau ngelepasin orang yang selesai dong. Kenapa emang? Itu masih ada tali di lehernya. Bukan. Bajunya, ditembakinya. Tadi dilakban. Lakban dong. Kamu. Saya mau nanya dong. Iya boleh. Temen lu namanya Tajudin. TJ. Tahu namanya apa sebenarnya itu? Gak apa-apa, yang penting duitnya aman. Kamu tadinya mau apa ini? Duit mau kamu ambil buat ya? Buat kawin. Kamu ini. Sama siapa kamu mau kawin? Ya sama calon istri saya, masa sama ibu. Saya kan butuh uang buat nikah, saya pikir emang ini saudaranya. Bentukan terima kasih, gak taunya mereka penjahat. Kalian udah tahu belum jumlah uangnya ada berapa? 100 juta. 100 juta. Betul, 100 juta rupiah. Kirimkan saja 3 bungkus kosong ke alamat PO Box di bawah ini. Jangan lupa pajak kita mau kemana? Iya. Oke, sekarang kita akan buka koper nomor 8. Hadiahnya adalah anjing-anjingan dashboard. Sayang banget. Harusnya pilih nomor 7, kenapa pilih nomor 8? Kita nyelamatin orang, taruhannya nyawa, hadiahnya cuma anjing-anjing. Bapak sepertinya dari tadi diem. Bapak ya. Tahu kan sebenarnya dia ini siapa?
Katakan kepada kami. Katakan. Kalau memang dia bukan saudaranya ibu ini, siapa dia sebenarnya? Sudahlah kita tobat saja. Dia siapa? Dia siapa? Kamu beritahu saja semuanya. Katakan. Kita tobat saja. Sebetulnya, aku tidak mau menceritakan ini. Karena ini adalah aib Ibon. Aib yang lengket di keluarganya, maksudnya. Mereka ini adalah sebenarnya istri yang tertukar. Inilah istri sebenarnya saya. Lo kalau ngarang kira-kira. Kalau ngarang kira-kira. Kan saya yang tahu. Jujur, ini berarti istrimu? Iya. Berarti kamu adalah? Kamu adalah aku yang kasih tahu. Kamu adalah calon istriku. Tepuk tangan lagi. Dan ternyata dia adalah... Siapa saya? Ayah! Ayah ibu!